Waduh, mati MM kita. Kagak bisa dia ngekill kita, bos. Kagak bisa, bos. Kagak bisa dong, gua flicker nggak tuh. Buset. Waduh, waduh, waduh. Langsung kita skill heal dulu. Kagak mati, bos. Oke guys, kembali lagi bersama saya Wedian. Di video kali ini Lunox gua itu anti lock guys. Jadi seperti menggunakan cheat guys, tapi cheat nggak bisa di lock gitu guys. Karena lawannya itu HC sama Link dan gua itu nggak bisa di lock guys. Sebelum video ini dimulai jangan lupa untuk subscribe guys, karena gua akan ada giveaway skin epic di 5000 subscriber guys. Dan jangan lupa like dan share yang banyak guys. Langsung saja kita akan melihat replaynya guys. Musuhnya itu ada Link, ada Hellcart, ada Vale, dan ada Sylvana guys, ada Kufra juga guys. Oke guys, sudah dimulai guys. Jadi kita akan dapat mid lane dan buff ungu guys. Nah musuhnya itu Link sama HC guys. Itu assassin yang ngelock MM sama mage banget sih itu. Kita lihat guys. Oke, kita akan ambil buff ungu dulu guys. Nah Lunox kita ini harus ambil buff ungu guys. Nah kajanya ini belum beli item ROM guys. Dia beli item ROM-nya pas level 2 nggak tuh guys. Mana kita langsung habis dong guys. Oke, nggak apa-apa. Nah, sabar dulu kita guys. Oke. Nah, setelah buff ungu kita langsung ambil ini guys. Kita farming-farming dulu di awal. Mana kita boros banget ini. Oke, oke. Nah, sabar-sabar dulu nih. Nah, kita santai dulu. Nah Kufranya sih ada di situ. Nah Kufranya ngapain? Nah kita cicil-cicil nih. Kita cicil-cicil. Nah ada HC. HC nya untung nggak langsung skill dong. Waduh gua flickernya salah sih waktu itu. Nah HC nya salah langkah sih. Dia ragu, dia ragu, dia ragu ini masuknya. Nah ini gua juga ragu sih. Gua suruh mundur tapi timnya maju terus dong. Barbar banget nih musuhnya. Nah timnya barbar banget. Wadaw, wadaw, Linknya level 4 dong. Nah mati dong. Linknya kurang licin sih itu. Kalau licin mati sih kita ini. Padahal Linknya tuh level 4 sedangkan kita itu masih level 3. Nggak berani Linknya, astaga. Takut sekali sama Lunox kita ini. Oke, nah kita ini harus ngelock HC nya guys. Jadi gua naik ke atas ini. Gua galau pertamanya mau ke bawah. Tapi di bawah sudah ada MM. Kita ini harus lock HC sama Link-nya guys. Nah langsung saja kita kill gak tuh, langsung dah. Langsung di tower gak tuh. Nah hampir mati gua guys. Gua balik dulu nih. Di situ Link-nya ngerusuh buff nih. Nah carry-nya sudah tahu ada itu. Langsung saja kita akan ulti dong tanpa lama-lama. Nah ultinya HC itu buat ulti kita nggak bisa nembak dengan tepat guys, sasarannya nggak bisa kena dong. Nah langsung kita jadi bola nih, mati sih, fix mati sini. Nah mati dong. Nah kita ngumpet di sini loh guys. Nah kita ngumpet, Valenya tahu dong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah sabar-sabar dulu, kagak dapet sih kacanya, nggak apa-apa. Nah kita sabar-sabar dulu nih. Nah Kupranya maju. Nah ini kagak bisa nolong kita guys. Kagak bisa nolong. Daripada kita yang mati kita mundur guys. Main aman dulu guys. Wah gelap-gelap ini. Ultinya HC ini buat gelap-gelap guys. Kita kagak bisa maju. Nah ini kagak bisa nolong lagi kita bos. Kagak bisa nolong kita. Nah sabar-sabar dulu guys. Nah sabar-sabar, ini ultinya HC ini benar-benar ngeselin guys, sukanya main gelap-gelap dong. Nah kita langsung jadi bola nih supaya aman. Nah sabar-sabar nih, sabar-sabar dulu guys. Nah waduh ini gua nggak lihat sih. Nah kagak kelihatan guys, tiba-tiba ulti nih, gua kaget sih. Nah kita ini jaga midnya. Midnya ini kena push terus sih. Nah mereka bertiga terus nih. Mereka bertiga terus. Nah kita kena ulti Vale. Ultinya emang ngeselin sih. Nah mati sih Kufranya. Untung kita flicker guys. Ultinya Vale ini ngeselin sih. Dia bisa setengah stun itu.
Nah, kita farming farming buff ungu dulu nih. Penting buff ungu, guys. Nah, waduh. MM-nya dapat dah itu. Nah, kita sabar-sabar dulu nih. Mainnya main aman, guys. Nah, mati sini, mati. Nah, mati sih. Dia nggak lihat di rumput ada gua dong. Langsung mati dong. Nah, kita ambil ini dulu, guys. Supaya mana kita nambah nih. Nah, ada Kufra di sini. Kufranya jadi bola. Nah, kita cicil-cicil nih. Nah, nggak berani Kufranya mundur dulu. Nah, kita oke, Kufranya langsung di ulti. Nah, untung Linknya. Nah, sabar-sabar nih, guys. Kita harus jadi bola kuning dulu nih. Nah, supaya aman, guys. Waduh, gelap-gelap sih. Waduh, HC-nya di situ. Langsung kita jadi bola dong, kagak bisa dong dia mau ngelock kita. Bisa dah ultinya. Nah, nggak jadi mati kita, bos. Kagak mati kita, bos. Nah, mana musuhnya? Kagak bisa ngekill kita, bos. Nah, nyawa kita segini nggak balik dong, bos. Berani gue ini, guys. Gue ini terlalu berani nih. Nah, sabar-sabar dulu kita, guys. Nah, kita cicil-cicil aja nih. Kita cicil-cicil Kufranya, guys. Nah, kerasa nggak tuh kita cicil-cicil dong. What? Aduh, ini bener sih, di lock sih. Kita masuk perangkap nggak tuh. Gelap-gelap nggak tuh. Nah, langsung saja kita ulti, mati nggak tuh Silvananya. Langsung saja masuk aja nih. Nah, timnya ini sudah salah masuk nih musuhnya. Nah, langsung kita ulti aja nih. Mati, mati. Oke. Musuhnya mundurnya nggak serentak sih, nggak serentak gitu. Ketinggalan sih musuhnya. Nah, sabar-sabar nih, kita cicil dulu dia. Nah, attack. Nah, kita push langsung midnya, kita push dulu, guys. Kita push dulu, oke. Nah, ini apa ini, Lord ini. Atasnya itu dipush HC terus tuh, HC-nya nakal tuh, ngepush atas terus ini. Nah, kita langsung ulti aja nih Lordnya. Atasnya sudah dijaga sama Balmond sih. Langsung kita bunuh aja nih Lordnya, nggak di warm. Oke, sabar-sabar. Nah, ini kita sendirian nih. Kita sendirian. Nah, Silvananya sama Linknya langsung aja dia main. Waduh. Langsung untung Atlasnya ulti, guys. Nah, nggak jadi mati kita, bos. Kagak jadi mati, bos. Killing spree langsung, bos. Nah, itu Silvana biar dikejar sama Balmond sama Kaja dong. Kita push aja nih. Eman Lordnya, guys. Nah, musuhnya lihat kita mundur langsung, guys. Takut dong. Wah, langsung kita jadi bola nih. Biar nggak kena ultinya Vale. Waduh. Wadah. Mati lo, bos. What? Mati, bos. Nah, health card-nya mati juga itu. Kena bakar kita, guys. Atasnya ini dipush terus sama si HC ini. Waduh, gua pikir. Nah, di ulti gak tuh, di ulti kita nggak bisa nembak ulti kita, guys. Mental dong. Nah, untung tangan gua cepet, guys. Kalau nggak mati kita kena Link itu. Lo maju Silvananya. Oh, kagak kena. Sabar dulu nih, hampir gua mati situ. Hampir. Nah, sabar dulu nih, guys. Sabar dulu. Oke. Nah, kita push dari sini daripada kita ngejar minion bawah. Kita langsung potong dari sini. Oke, Silvananya apakah mau ulti? Mau ulti sini. Nah, kagak bisa Silvana. Nah, ini Vale-nya galak nih. Nah, sabar nih. Kita main aman dulu, guys. Main aman dulu. Nah, musuhnya nggak berani maju sih. Kita tunggu Lord kedua nih. Kalau musuhnya maju sih mati sih. Nah, kita pancing nih. Pancing Lordnya, guys. Pancing Lordnya musuh nih. Nah, mundur. Kita cuma mancing nih supaya musuhnya maju sih.
Nah, musuhnya itu nggak jadi maju. Nah, mati sih itu HC-nya mati sih. Dor, sekali tembak nggak tuh. Mantap, mantap. Nah, sabar-sabar nih. Ini bawahnya di pusling sih. Nah, MM biar ngelor dulu, kita langsung ngurusin bawah dong. Nah, mana ini linknya? Kita langsung ulti di sini nih, standby nih. Mana linknya? Linknya ini waktu gua main nih nggak ketemu guys, gua cari-cari kagak ketemu. Oh ternyata kena tuh di situ linknya. Gua kira nggak kena dong. Nah, gua sudah ulti sih. Ini mana nih linknya? Waduh mati MM kita. Kagak bisa dia ngekill kita bos, kagak bisa bos, kagak bisa dong. Gua flicker nggak tuh? Reset. Waduh, waduh, waduh. Langsung kita skill heal dulu. Kagak mati, bos. Lihat life steal gua deres banget gak tuh. Kagak jadi mati dong, bos. Nah, langsung kita ulti aja nih, guys. Waduh, kena vale terbang sih. Waduh. What? Ini kalau salah langkah kita bisa di epic comeback sih ini. Kita harus berhati-hati dulu nih. Nah, mancing-mancing dulu. Wah, Balmonya kena sih itu. Balmonya kena perangkap guys. Nah, gua mau tolong pun susah nih. Nah, jadi gelap nggak tuh. Langsung kita jadi untung aja. Langsung kita jadi nggak kena itu helcardnya. Helcardnya nembaknya kagak kena skillnya. Nah, kita cicil-cicil dulu nih skillnya. Nah, mantap-mantap. Kita war. Gua galau sih itu mau bantu ngepush atas atau war itu. Nah, linknya main maju ngepus aja guys, kita langsung ulti aja nih guys. Dah mati konyol linknya di situ. Nah kita push atas nih, kita push atas. Nah kita suruh nyerang midnya guys, supaya gua push atas ini terus kita bantu nyerang midnya guys. Nah MM-nya masih farming sih, astaga. Nah MM-nya masih farming dong, MM-nya masih farming gak tuh. Sudah duitnya banyak loh padahal. Nah kita langsung saja maju guys, maju langsung ini. Kalau kita nggak maju ini bakal nunggu lama lagi nih. Maju, 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 maju. Nah langsung maju aja. Nah maju aja. Nah kita jadi bola nih. HC nya kagak bisa serang kita dong. Nah langsung aja kita tembak apa yang ada dah. Mati kupranya. Nah oke, HC-nya mau nge-lock kita kagak bisa dong. Gua ada bola dong. Nah, kita cicil-cicil nih. Jangan mundur nih. Kalau gua mundur nih, timnya mundur lagi. Kagak menang-menang nih, guys. Nah, langsung kita jadi bola. Nah, langsung aja kita ulti. Waduh. Vale nih ultinya bisa ngang apa skill-nya itu bisa ngangkat kita, guys. Jadi setengah stun sih itu sebenarnya. Nah, itu loh, angin puyuhnya itu loh. Oke guys, langsung kita push ini. Nah minion masuk, kita langsung coba ngepush ini. Waduh, linknya berusaha ngeclear ini. Kepush terus dia ini. Nah kita ini langsung jangan mundur ini. Kita maju terus nih. Nah dapat sini, langsung aja kita turret dong. Nggak lama-lama kita turret. Nah menang gak sih? Nah, kita ngekill 15, mati 4, assist 8 guys. Mantap nggak? Dan MVP dong. Yoi, Lunox gua MVP. Oke guys, sekian dulu dari video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share yang banyak guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.